sarana akses jalan menjadi perhatian tersendiri, Kepala Staf Kodim 1207 Pontianak, Letkol ARM Muhammad Rofiq, S.Pd., M.Si., dalam kesempatan kunjungannya. Letkol ARM Muhammad Rofiq meninjau langsung lokasi sasaran fisik TMMD. Berikut informasinya. Kepala Staf Kodim 1207 Pontianak, Letkol ARM Muhammad Rofiq, S.Pd., M.Si., dalam kesempatan kunjungannya ke lokasi TMMD ke-111 di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, mengunjungi target fisik utama pembangunan. Dalam sejumlah evaluasinya, kondisi akses jalan yang sempit cukup memberikan tantangan tersendiri bagi Satgas TMMD karena sulitnya melakukan distribusi material. Namun dengan berbagai upaya, proses distribusi bisa tetap berjalan sehingga material tetap dapat sampai ke lokasi sasaran TMMD ke-111 di Desa Maju Jaya, Kuala Mandor B. Letkol ARM Muhammad Rofiq, S.Pd., M.Si. menegaskan, semua kekuatan akan dilipat gandakan untuk mempercepat pembangunan, bahkan jika dibutuhkan, kerja malam akan dilakukan. Kegiatan TMMD ke-111 di hari kedua ini, beberapa hal yang menjadi evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama untuk distribusi bahan. Jadi kita ada sedikit kesulitan dengan akses jalan sehingga diambil upaya dengan menggunakan motor masyarakat dan didorong ke tempat lokasi TMMD. Yang kita lihat sekarang ini untuk target kurang lebih 40 meter per hari kita upayakan dengan kita melipat gandakan kekuatan, ikut serta dari masyarakat. Kalau perlu nanti kita akan bisa memberikan pemahaman untuk kerja sampai dengan malam hari untuk mengejar target yang kita tetapkan. Tim Liputan melaporkan.